Sinyal mesra duet Prabowo-Puan usai pertemuan di Hambalang, semoga bukan yang terakhir ya Mas Bowo. Ketua DPP PDIP Puan Maharani baru saja bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 4 September 2022. Ini merupakan rangkaian safari politik Puan Maharani ke sejumlah Ketua Umum Parpol. Sinyal-sinyal mesra hubungan kedua petinggi parpol itu tampak terlihat usai keduanya menggelar pertemuan kemarin. Menurut Puan, pertemuan tersebut bukan menjadi yang terakhir. Putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu menyiratkan bahwa akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan antara dirinya dengan Prabowo, antara PDIP dan Gerindra. Kata dia bahwa kedua partai akan menyampaikan secara terbuka dan membuka ruang bersama. Hal senada yang disampaikan Prabowo. Ia bahkan sudah menyampaikan kepada Puan untuk tetap terus melanjutkan komunikasi. Puan Maharani menjawab kemungkinan yang diberikan Prabowo Subianto terkait duet mereka berdua menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di 2024. Mengamini apa kata Prabowo, Puan menilai tidak ada yang mustahil dan memang ada kemungkinan duet Prabowo-Puan tercipta.